Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tun M tinggalkan GTA tumpu proklamasi Melayu. Citra, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan beliau tidak lagi memegang apa-apa jawatan di dalam gerakan Tanah Air GTA selepas gabungan itu tewas teruk pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau mengambil keputusan itu selepas menyedari GTA tidak mampu dan gagal menarik sokongan pengundi ketika PRU-15 lalu. Jelasnya, beliau kini memilih bergerak sebagai mewakili dan berjuang untuk masyarakat melalui proklamasi orang Melayu selepas tak mahu terbabit dengan mana-mana parti politik. Jawatan pengurusi GTA itu perkara lama, saya tidak ada sebarang jawatan lagi. Penubuhan GTA tidak jadi, ia tidak membantu kita menang PRU-15 kerana ia parti politik. Kita dapati kalau bergerak sebagai parti, kita tidak boleh menang. Kita sudah lawan dalam PRU-15, GTA dan Pejuang, Parti Pejuang Tanah Air kalah 125 kerusi. GTA kita tidak dapat daftar, GTA tidak dapat berfungsi sebagai parti politik dan tidak dapat bergerak, katanya selepas hadir Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Penubuhan Prihatin Kubang Pasu di Kampung Naga malam tadi. Dr. Mahathir pada Februari lalu mengumumkan keluar pejuang bersama 12 ahli lain berikutan tindakan parti berkenaan memutuskan hubungan bersama GTA namun kekal sebagai pengurusi GTA. Mengulas lanjut, bekas ahli Parlimen Langkawi itu menjelaskan proklamasi orang Melayu dilihat mampu memberi kesedaran kepada orang Melayu tentang nasib mereka yang dilihat kehilangan kuasa di negara sendiri. Katanya, jika penyatuan dalam kalangan orang Melayu tidak dicapai,